dance me if you can. Welcome to aku Karima. Hari ini aku mau mau belajar K-pop. Ya, yes, kalian ada reactionnya juga intinya, kayak include gitu ya. Aku mau belajar K-pop tentang 80s. Terima kasih banyak yang sudah komen gitu ya. Udah nge-request gitu. Soalnya aku bingung banget konten belajar K-pop ini harus belajar tentang idol siapa gitu, karena aku enggak tahu. Aku butuh arahan gitu. Makanya jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu tahu gitu loh video ini ada belajar K-pop nih. Gitu, aku mau ngasih tahu idol aku keren banget, kalian harus tahu, kayak gitu. Makanya komen di bawah, aku harus belajar K-pop tentang siapa, idol siapa, fandom siapa, kayak gitu ya. Terima kasih lagi buat yang request 80s gitu. By the way, aku benar-benar nggak tahu 80s apa sih bener namanya, maksudnya cara bacanya bener nggak sih, soalnya aku tuh benar-benar nggak tahu idol ini, kayak bener nggak tahu semua membernya, aku nggak tahu. Kalau yang belajar K-pop yang episode-episode kemarin itu kan aku ada yang tahu tuh dari Seventeen, aku ada yang tahu beberapa. Terus apalagi ya, JYX aku juga udah ada yang tahu tiga member aku yang tahu. Terus ada EXO aku juga ada yang beberapa yang tahu. Terus Victon apalagi aku juga ada yang beberapa yang tahu. Tapi kalau EXO ini aku bener-bener sama sekali nggak tahu. Kayak bener-bener nggak tahu lagunya, aku nggak tahu. Mungkin pernah denger mungkin ya di mana kayak gitu. Mungkin pernah gitu, tapi untuk member-membernya aku sama sekali nggak tahu, sama MV musiknya aku nggak tahu, MV musik, maksudnya music videonya aku nggak tahu, jadi aku benar-benar excited banget buat belajar yang 80s ini gitu. Mari langsung aja belajar K-pop episode 80s. So namanya 80s, bener kan 80s? Tolong dikoreksi, jadi mohon maaf kalau ada yang salah, tolong banget dikoreksi. Ya, namanya itu 80s, ada 8 member dari KQ Entertainment, Kaki gitu. Terus dia debutnya Oktober 24, 2018. Songnya atau lagunya itu Treasure sama Pirate King. Untuk nama fandomnya sendiri itu A-Tiny atau A-Tiny. Ini ada combination of 80s plus Destiny plus Destiny. Oke. Okay. Berarti namanya A-Tiny Destiny. A-Tiny. Ya gitulah ya. Terus untuk member pertamanya namanya Hong Jung. Hong Jung. Ini kelahiran 98. Ini yang paling tua. Yang paling tua 98, muda-muda dong. Enggak tahu lagi ya. Ya udah, mari kita lanjut. Dia leader, rapper, sama center juga, composer. Wah, bentar, lihat mukanya nanti aku lupa aja. Ganteng, satu kata dia ganteng. Terus ada Song Hwa, ganteng banget sih, sumpah. Song Hwa sumpah ganteng banget. Dia 98 juga, vokalis sama visual. Oh, visual banget itu, tinggi banget sih. Yang tadi 108 berapa gitu. Ini ganteng nih, ganteng sih lah, Yunho. Ini ganteng banget sumpah. 99, wah, adik banget ya. Yunho. Wah, tinggi banget dong, 184 dia dong. Terus aku bias aku Yunho. Yunho. Gimana sih namanya? Ya deh. Yosang ini 99. Berarti yang paling tua 98 dong. Wow. Vokalis, performer sama visual. Visual banget emang. Ih, ini keren banget deh. Ya, swag banget gitu. Sun. Namanya Sun, Choi Sun. Vokalis 99, 175. Mingi namanya nih, beneran Mingi. Cara bacanya apa? Mingi. Song Mingi. Rapper, performer juga 99. Wah, ini 100. Tinggi-tinggi banget dah. Yo, Woo Young. Jung Woo-young, vokalis sama performer. Dia 173. Ini enggak ini cocok lah, Mbak. Terus Jongho. Sumpah aku enggak paham sama muka-mukanya. Ganteng semua gimana? Jongho ini 2000 makne. Oh, udah berarti nih. Udah ya. Berapa tuh? 8 beneran kan? Oh, enggak ngitung sih, gimana dong? 176 dong tingginya ini. Makne nih, main vokalis. Oh, kayak Jungkook ya berarti. Jungkook kan dia makne sama main vokalis juga. Ganteng dong.
ini gimana cara ngafalinnya, aku nggak hafal, kamu mukanya ya, yang Wuyong nih ganteng banget ya. Oke, aku nggak inget sama muka-mukanya, sama nama-namanya juga. Mari kita skip untuk menghafal namanya sama mukanya, tolong aku. Soalnya aku benar-benar nggak hafal banget. Ya, ini namanya juga pertama kali aku tahu mereka gitu ya. Mungkin langsung aja ke... Nggak adil dong, mungkin nanti gitu fansnya. Aku bakal berusaha untuk menghafal nama-namanya. Oke? Okay. Tadi tuh ada Hojong, ada Songhwa, ada Mingi, ada Yunho. Ada Wuyong, ada San, perang dua, siapa? Ngetik boleh nggak sih? Ada Jungho lagi, ngetik lagi. Siapa tadi lagi yang Wuyong udah, Wuyong ganteng banget soalnya. Mingi udah, Mingi soalnya tadi aku buat kesalahan Mingi. Oh Yosang, Yosang, ya beneran? Pas kan? Pas nggak tuh? Yaudah, mari kita lanjut. Ada reaction MV-nya yang Pirate King. Gak jadi yang Pirate King, guys. Soalnya yang Pirate King cuma ada yang gak ada MV-nya gitu. Tapi lebih ke performance video gitu. Jadi yang aku mau tonton itu 80s yang Treasure, yang official MV. Soalnya kan lagu debutnya ada dua, Treasure sama Pirate King. Jadi aku milih yang Treasure aja, soalnya ada MV-nya. 1, 2, 3. Ini siapa nih? Kamu siapa? Kamu Mingi ya? Semuanya aja Mingi. Biasanya keren dong. Bajunya tadi keren banget. It is. Kayaknya aku pernah nonton deh ini. Kayak sekilas ada di, apa tuh namanya, sponsor YouTube gitu loh. Kayaknya sih. Soalnya aku inget sama benderanya ini loh. Terus aku langsung skip aja, soalnya kan aku gak tau sama itu. Mana yang namanya Yun, Yunho, yang gak, ini ganteng gitu. Oh, awalnya Seoul, nanti My, wah keren banget lagunya. My Treasure. Iya bener kan, aku pernah nonton ini kayak lewat gitu loh, sponsor di YouTube. Tapi aku langsung skip gitu, soalnya aku inget banget sama benderanya gitu. Mana sih yang Yun, siapa sih Yunho, apa siapa sih yang ganteng itu loh. Aku suka pas bagian refnya. Kerennya di mana sih ini? Itu ganteng tapi yang mana bebek? Yunho ya kamu ya? Lagunya keren deh. My Treasure! Pas-pas itu aku suka banget bang. Wah. Oh salah, sorry. Wah, itu aku suka banget. Langsung nyantol kan lagunya. Wah. Every night. Wow. Lagunya langsung nyantol gitu ke kepala. Langsung enak banget gitu. Ketelinganya enak banget. Ini rapper 2 ya, keren banget. Udah. Wah. Treasure. Aku tuh gak bisa kumpul jadi satu gitu. Aku gak bisa, bener-bener. Lagunya enak banget. Konsepnya agak beda gitu ya. It is. Konsepnya itu kayak agak beda sih menurut aku. Maksudnya bedanya itu gimana ya, kayak zaman dahulu banget kayak gitu loh. Kayak ya gitu lah. Suka sama lagunya pas, apalagi yang partnya, wah itu keren banget. Mari langsung next ke MV selanjutnya. Oke, selanjutnya aku milih MV-nya yang Wave. It is Wave Official Music Video.
Jadi aku pilih aja gitu. 1, 2, 3 random gitu loh aku milih. Wave. Oh, ini beda konsep ya, kayak di pantai-pantai gitu. Beda konsep ini. Ketemu banget ini siapa? Tolong kasih tahu aku. We are at ocean blue. Ini lebih ke slow. Ini ganteng banget sih. Tolong kasih tahu aku siapa namanya. Ini juga ganteng. Gimana dong? Semuanya ganteng. Beda ya, maksudnya kayak penampilannya beda. Mampus, mampus bajunya. Aku suka nih vibe yang apa namanya? Ya kayak gini nih lagunya. Tadi ada yang mirip sama itu loh, yang idol K-pop dari Indonesia. Bentar. Aku pernah tahu lagu ini deh. Maksudnya nggak asing gitu loh ke telinga aku rasanya. Bener-bener nggak asing banget rasanya. Kayak ada... Oh, di random dance itu loh guys. Aku kan biasanya suka nyari-nyari random dance gitu. Lagu ini tuh ada gitu. Biasanya buat pembukaan atau apa gitu. Ini lagunya ada. Aku suka tuh bagian refnya tuh. Aku suka nih lagunya. Hakuna Matata, Hakuna Matata yo. Ini gimana nggak tahu? Hakuna Matata. Aku suka nih vibe-nya kayak gini nih, kayak mirip-mirip vibe-nya ya, maksudnya bukan lagunya. Sama punya siapa sih? Lupa semuanya. Yang pokok judul lagunya Nanana itu loh, yang cowok cewek gitu grupnya. Card. Nanana itu loh. Oh, aku suka nih. Aku suka banget nih. Ini kalau dengerin lagu ini terus di pantai gitu ada angin yang seliwer-seliwer, udah enak banget dah. Ada orange juice di sampingnya, udah. Hidup tuh bagaikan milik sendiri aja. Keren banget ya pantainya. 1, 2, 3, 4. Oh iya bener ada 8. Treasure episode 3 maksudnya gimana? Udah. Udah nih. Udah gitu aja. Aku suka lagunya. Soalnya pas bagian rapnya itu bener-bener nyantol gitu ya. Di telinga ini bener-bener nyantol gitu. Gitu. Lanjut ke music videonya yang terbaru mungkin ya, yang terbaru dari ITZY. Jadi barusan tuh ada di beranda aku, namanya itu MV-nya Say My Name gitu. Aku jadinya sekilas kayak dengerin gitu, dan oh ini lagunya mereka gitu. Soalnya kan ada di random dance gitu loh guys. Oh ini lagunya ITZY, ampun bagus banget ternyata. Tapi aku untuk yang kali ini mau nge-reaction yang Answer, karena ini baru dirilis 4 bulanan gitu. Ini yang terbaru berarti dari mereka. Tapi aku nggak tahu ini yang terbaru atau enggak. Tolong di komen ini benar kan yang terbaru gitu ya kan. Mari langsung aja daripada banyak ngomong akunya, langsung ke music videonya Answer ITZY. 1, 2, 3. Aku pengen nonton yang Say My Name itu deh. Ini aja dulu ya. Apa aku perlu reaction yang Say My Name juga? Kebanyakan nanti ada 4. Aku males yang mau motong-motong ya guys. Ini lebih soft gitu kali ya. Apa nih? Oh. Aku tahu lagu ini, ampun. Sumpah deh. Gak tahu denger di mana ya. Aku tahu aja lagu ini. Sampai di random dance juga.
Sumpah lagunya ikonik semua ya. Maksudnya lagunya itu aku tahu gitu. Ikonik banget gitu loh, ikonik banget. Ini ada subtitlenya tapi bahasa Korea aku nggak tahu. Lagunya enak-enak semuanya ternyata, ya ampun. Kenapa aku baru tahu itu sekarang sih ya Tuhan. Seharusnya aku tahu dari dulu-dulu. Aku suka nih part yang ini. Aku pangker lagunya, aku tahu. Gak tahu deh, harus gimana ya. Tapi aku belum nonton ya sini-sini. Konsepnya beda-beda, aku suka deh. Kalau konsepnya beda-beda gini, biar nggak bosan gitu ya. Wah, lagunya keren banget semua. Aku tuh masih kayak nggak nyangka gitu. Oh ini lagunya etis. Dari selama ini aku tuh kemana aja? Ada grup idolnya kayak gini keren gini, aku nggak tahu. Katanya Mulvan kok. Ya Mulvan gak tahu semuanya juga kali. Mikirnya NCT 21 aja busing. Kayaknya aku bakal jadi A-Timey nih. A-T's His Destiny. A-T's apa sih? Maksudnya artinya itu apa? Aku suka banget deh lagunya. Anymore. Saya aku udah gak tau lagi deh. Suka banget ini gampang nih siapa orangnya. Lagunya enak-enak ya ternyata. Gampang deh. Kamu gampang. Oh. Biasanya kamu juga lah. Kok gelap sih? Hai. Gila, keren banget. Ini aku fokus sama MV-nya gitu loh. Soalnya keren banget gitu. Ih, keren banget cuman. Keren banget itu siapa tadi? Duh, jadi jangan jadi satu. Aku nggak bisa, aku tuh seorang single yang nggak bisa idolnya tuh jadi satu gitu, satu frame gitu, nggak bisa, pusing jadinya. Ya ini kan ada dua. Mungkin kamu jahat, aku nggak gitu kali ya, konsepnya. Keren banget lagunya, sumpah deh. Ih, aku suka deh sama lagu-lagunya semuanya ini. Oh, masih ada kelanjutannya. Apa ini? Apa sih ini? Tentang apa sih? Mungkin tentang cowok yang gak dibalas teleponnya. Itu mana apa ya? Ini siapa sih? Ini ada ceritanya apa enggak sih setiap MV-nya gitu? Kalau kayak punya BTS kan setiap MV-nya ada kelanjutannya, ada ceritanya gitu. Ini ada enggak sih aku? Soalnya di bagian akhirnya kayak ada gitu-gitu, kayaknya sih ada ceritanya. Tolong yang A-Tiny, ya itulah ya. Fansnya itu tolong kasih tahu aku ini ada ceritanya atau enggak music videonya. Dan lagi aku suka banget sama lagu-lagunya yang tadi aku tuh denger, kayak bener-bener suka banget. Kayak mereka itu kayak hampir mirip sama BTS, Seventeen, siapa lagi ya? Victon, kayak maksudnya itu lagu-lagu, semua lagunya itu aku suka banget gitu. Jadi semuanya gitu. Kayak nggak ada, nggak udah nggak tahu lagi, semuanya bagus banget gitu. Nggak tahu lagi nih, lagunya itu benar-benar ikonik gitu. Kayak langsung gitu nyantol ke telinga nih, ke hati, ke pikiran itu diterima dengan baik gitu. Sopan banget tuh masuk ke dalam hati, telinga, pikiran aku tuh sopan banget gitu masuknya. Jadi aku bakal kepoin etis. Kayaknya aku bakal jadi fans mereka.
Terima kasih buat yang request, karena aku akan menjadi itini, ya itulah ya. Namanya itu agak susah, aku bakal jadi destiny-nya si itis. Agak alay gitu ya. Ya udahlah ya, jangan lupa di subscribe, di komen, di like juga. Di share ke teman-teman kalian untuk nextnya aku belajar K-pop tentang siapa. Tolong girl group, tolong girl group. Tolong racunnya aku girl group, jangan idol yang apa yang boy group aja. Tolong girl group, tolong banget gitu ya kan. Terima kasih sudah nonton. See you.